Ini adalah lokasi PTM Subulus Salam di daerah Pondok Cipta Bintara, Bekasi Barat. Posisinya ada di samping masjid, Masjid Subulus Salam. Insya Allah saya juga pengen silaturahmi ke PTM yang lain dalam program Ngebolang. Mohon ditunggu ya, terima kasih. Yuk kita coba masuk ke dalam untuk berkenalan dengan pengurus dan para pemainnya. Pak Didi, Selamat siang. Nama PTM-nya apa nih? PTM-nya ini PTM Subuh Salam. Oke. Wis. Nah, tujuannya apa nih bikin PTM, Pak? Ya, ini di area masjid. Jadi kita mau silaturahmi antar daerah, antar jamaah, antar warga sini, mendekatkan dan syiar Islam dan juga mendekatkan untuk jamaah supaya bisa rajin ke masjid beribadah. Luar biasa. Kira-kira anggota yang sudah aktif berapa, Pak Didi? Yang aktif itu sekitar 20-an. Dari daerah-daerah sekitarnya, ada dari Pengasina, ada dari warga Bintara dan Pondok Cipta, dan juga ada dari daerah-daerah luar. Wah, luar biasa. Oke, Pak Didi, semoga sukses ya. Oke, okay, terima kasih. Kita coba main sama peserta salah satu ya. Boleh siap. Ya? Oke. Okay. Ya, langsung saya diberi kesempatan untuk melawan Bapak Sabar yang menggunakan bed karet bintik sedang dan karet anti power. Kita coba, ayo. Wey. Ini biar jamaah masjidnya bisa sehat jasmani dan rohaninya. Bagi teman-teman yang kebetulan lewat daerah Bintara, silahkan mampir ya. Di sini bisa buka sampai 3 meja. Untuk jadwal mainnya tiap hari pagi dan sore, terutama Sabtu Minggu. Kita coba 2 set saja ya. Thank you.
Terima kasih Pak Sabar. Terima kasih, saya juga diberi kesempatan untuk main double. Yuk. Kita lihat pasangan yang lain, yuk. Pemain dari PTM Subulus Salam Bintara. Subulus Salam. Oke. Okay. Subulus Salam. Oke. Okay. Terima kasih ya PTM Subulus Salam telah memberikan kesempatan kami untuk bersatu rahmi dan bermain. Semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum.